Perjalanan Ibadah Natal Bupati Malinau merupakan sebuah program yang identik dengan ibadah dalam rangka Natal yang dilaksanakan setiap tahun oleh umat Kristen. Dalam hal ini, pemerintah daerah menganggap sangat penting untuk terus melakukan silaturahmi kepada masyarakat sambil melakukan ibadah dari tempat ke tempat dan sekaligus juga untuk menyaksikan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pembangunan di semua desa dan sekaligus memberi motivasi, dorongan, dan arahan kepada masyarakat agar dapat melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan dengan baik dan terus melakukan akselerasi pembangunan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pagi ini cuacanya mendung dan sedikit gerimis. Kami akan segera melanjutkan perjalanan menuju Sungai Barang, Kecamatan Kayan Selatan. Saat ini saya sedang berada di Desa Data Baru, Kecamatan Sungai Boh. Lihat di belakang saya, udah siap-siap, tim akan segera berangkat. Semoga perjalanan kami sore hari udah sampai di Kayan Selatan. Ini bersama rombongan dari Kabupaten Malinau akan belusukan menuju perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Pak Bupati naik apa, Pak? Oh, naik mobil ya. Saya bersama rombongan Pak Bupati Malinau menggunakan mobil. Rencananya menggunakan sepeda motor, tapi kita akan singgah di dalam perjalanan. Ada sungai dan pemandangan, kita akan lihat bagaimana nanti kondisinya di perjalanan. Pemerintah Kabupaten Malinau, dalam hal ini Bupati Malinau Pak Yansen, menyatakan menerima kembali kedatangan warga Dayak Kenyah dari Hulu Mahakam kembali ke desa Long Tabuan ini. Dan sekarang dinamakan adalah Dusun Tabuan. Nah, saya akan melanjutkan perjalanan kembali menuju desa Sungai Barang di Kecamatan Kayan Selatan. Oke. Saya sampai di desa Sungai Barang, Kecamatan Kayan Selatan. Tiba pukul 4, jadi perjalanan menuju ke sini 4 jam tepat sekali. Di belakang saya sudah disambut warga. Seru sekali warga menyambut kedatangan kami, belusukan menuju jantung Kalimantan. Warga tampak antusias sekali menyambut kedatangan kami. beristirahat di sini, di Desa Sungai Barang, Kecamatan Kayan Selatan, saya hari ini melanjutkan perjalanan menuju Long Betahoh di Kayan Hulu. Sebentar lagi sampai di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, sekitar 40 atau 50 km lagi. Hari ini perjalanan cukup cerah, saya bersama tim dan rombongan Pemkab Malinau, dipimpin oleh Bupati Malinau Pak Yansen, belusukan menuju perbatasan sekaligus merayakan ibadah Natal bersama. Tadi kami melewati jembatan rusak parah, jadi harus sedikit pelan-pelan melewatinya karena jalannya juga rusak. Melewati hutan belantara ini. Ini sebenarnya jalan provinsi, tapi jangan bayangkan jalan provinsi seperti di kota besar. Jalan provinsi hanya berupa tanah yang kalau hujan deras, wah bukan main susahnya dilewati di sini. Kami pun harus menggunakan mobil 4x4 di sini. Kita menuju barat, terus mendekati perbatasan Indonesia dan Malaysia. Setelah 5 jam perjalanan, akhirnya sampai juga di Desa Long Betahoh di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau. Malam ini saya akan menginap di desa ini sebelum melanjutkan perjalanan esok hari.